Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yeyen Vitapali dengan NIM 18.03.03.00.05 kelas A, jurusan Sosiologi semester 7. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video parodi dengan judul Partisipasi Buruk untuk memenuhi tugas mingguan yang ketiga, mata kuliah Sosiologi Terapan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kau panggil mama ya? Halo, sore. Panggil mama ya? Iya, iya. Malas nih. Halo, mama mikir. Kenapa? Saya punya uang Regis belum, baru batas terakhir. Ini hari Rabu ini. Lagi dua hari sama alas ngeri. Bagaimana uang tidak ada? Saya tadi suruh ini sama teman supaya pinjam, dia punya uang. Jadi dia juga sudah deh bisa, dia tidak bisa lagi sama Pak Ketua. Mereka juga mau pergi ini tuh, mau pergi kirim hanya. Surat vaksin, jadi mereka belum vaksin, jadi orang masih tahan di sana, tidak bisa jalan. Baru bagaimana sudah saya ini. Wah, begini saja, kasih saran ya. Kok apa? Kok kerja tahan dulu? Kan kupang sini kan apa? Orang ada buka lowongan untuk jaga toko, kayak jaga kayak di Alfamart apa begitu kan ada. Lagian sekarang kan kita kuliahnya kan kuliah online. Ya tidak apa kok kerja tahan di situ sambil kok buka usaha kayak kok buat nasi bungkus atau kok buat keripik begitu, kok jualan begitu kan bisa. Bisa membantu tuh sedikit, setidaknya bisa membantu kok punya orang tua lah. Itu tuh sebenarnya bisa, hanya memulai itu kan harus butuh modal juga tuh. Sebenarnya ini dana desa juga ada. Mereka di desa nih sama lah sekali. Mau urus itu juga, harus pakai uang lagi. Tidak tahu kalau kita di sini butuh sekali. Kemarin saya sudah telepon toko jaringan di sana para. Kemarin saya sudah telepon bapak tua baru bilang dia di sana baru itu kepala desanya ke Maumere tuh. Jadi dia kasih tahu di aparatnya. Suruh aparatnya mau buat, tapi aparat bilang kami bisa buat tapi harus kontak dulu ini kepala desa. Mereka tuh harus kalau cepat begitu harus ada uang dulu, kasih mereka uang. Baru kita nih ada uang, baik kita saja minta uang supaya mau bayar regis, mereka minta lagi kita uang. Bagaimana sih bisa Jo, hanya menyarankan begitu sih, tapi semua tuh kan kembali lagi ke biaya. Bagaimana so? Saya juga masih tunggu sebentar lagi. Ini jaringan di kami punya kampung tidak bisa, harus sebentar sore dulu baru bisa telepon. Nanti baru saya kasih tahu lagi. Kasih tahu supaya ini urus jadi dia punya surat miskin toh. Supaya di sini saya bisa urus beasiswa di sini. Oh iya, kan kemarin kan disuruh untuk mengajukan beasiswa miskin. Iya, tapi pengaruh itu tadi saya sudah tahu bapak mereka. Habis di desa tadi mereka di kantor mereka omong lagi begitu. Malas mereka tuh, tidak ada ingin. Mereka tuh harus ada uang, kasih mereka uang supaya baru mereka cepat-cepat. Kalau tidak biar. Siang ibu. Nona, mari masuk, masuk. Siang ibu, sama kasih masuk berkas urus beasiswa kemiskinan ibu. Mana berkas-berkasnya? Kita lihat. Pusingnya.
ini yang akan terdaftar di bank. Baru kartu keterangan kemiskinan gimana? Ini ibu kan di kampung, kan punya mau keluar masuk kota itu belum bisa, kami di kampung. Sudah telepon kasih tahu bapak mereka, tapi dari desa, dia punya kepala desanya ada keluar kampung, ada di kota. Jadi kan bapak sudah kasih tahu dia punya aparat, tanya aparatnya bilang harus telepon kasih tahu kepala desanya dulu, baru bisa urus. Tidak bisa ini, bagaimana, sudah sabar saja dulu ya. Ibu tolong dulu kak, saya punya batas regis ini lagi 2 hari. Ini masalah nih yang lain, yang antri ini terlalu banyak di nona. Nona harus telepon lagi ke orang tua, minta mereka kirim itu apa sudah surat keterangan kemiskinan itu. Datang dulu baru kok bisa urus ini beasiswa. Kalau begini data-data tidak lengkap, nanti besok lusa saya yang kena. Jadi biar sudah, nona pulang dulu atau nona telepon dulu orang tua. Ibu batasnya sampai kapan ya? 2 minggu lagi, jadi tidak apa. Usahakan sebelum 2 minggu itu berkas-berkasnya sudah ada semua. Ya, ibu. Kalau masih kurang berarti aduh jangan marah, kok jauh-jauh dari Momire lagi. Baru bagaimana nih? Ini semua nih, yang lain nih, antar dari tadi nih, berkas sudah lengkap semua. Cuman masih tunggu dulu, soalnya masih istirahat toh. Dan kalau tidak apa, saya persilakan masuk. Tapi saya pikir kok punya berkas lengkap teh, sama saja nih. Oh minta dulu ya, minta dulu surat keterangan kemiskinan baru kau datang. Ya ibu, nanti baru, kalau sudah datang surat kemiskinan baru saya datang. Terima kasih. Dia punya cap supaya nanti ke mamirnya kalau kepala desa lupa tidak bawa apa capnya nanti sering mati. Dari situ minta aparat kirim memang dengan cap dengan itu SKM tadi. Iya habis itu ke sana kalau sudah kirim memang. Oh oke Bapak. Syukur Tuhan. Kenapa bagaimana? Sudah ini saya kasih tahu sama Bapak tadi tuh. Suruh sebentar ini dia ke apa saja, ke aparatnya saja tuh. Terus? Biar kasih dengan uang juga baik. Baru supaya sudah cepat. Bisa kan? Maksudnya sebentar kok bisa. Sebentar Bapak tua pisana, nanti Bapak tua ini tuh minta dengan cap memang suruh print. Besok orang ke Maumere baru ini. Baru bisa kirim ke sini. Tahu tuh kami di kampung nih motor Senin, Jumat dengan Rabu. Kalau kami Selasa dan Sabtu tuh mau pulang dari mau mereka sana. Jadi setengah mati ngeri kami. Sama malas ngeri ini. Oh, terbaik su, nanti baru apa? Kau pergi lagi tau kalau kau punya berkas ulang kau. Iya, kalau sudah baru kami bilang. Baik, Sue, saya pulang istirahat. Sadar tadi belum makan nih. Oh, makan tuh, saya baru habis makan tadi tuh. Iya, saya pulang ke kos tuh, Le. Oke, sayang.